Sebuah fenomena alam berupa gerhana matahari cincin akan muncul di wilayah Indonesia pada 26 Desember 2019. Gerhana ini diprediksi akan dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan memasuki fase puncak pada pukul 12.17 waktu Indonesia Barat. Gerhana matahari cincin ini diprediksi berakhir pada jam 12.19 waktu Indonesia Barat. Namun, fenomena ini tidak akan terlihat di semua wilayah Indonesia. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Kabupaten Siak Riau akan jadi lokasi paling ideal menyaksikan fenomena ini. Gerhana matahari cincin ini terjadi saat bulan berada segaris dengan bumi dan matahari, serta bulan berada pada titik terjauh dengan bumi. Hal ini membuat piringan bulan menjadi lebih kecil daripada matahari dan tidak menutupkan piringan matahari sepenuhnya. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyebut masyarakat Indonesia bisa mengamati momen gerhana matahari cincin yang berbentuk lingkaran menyerupai cincin di berbagai wilayah tertentu. Misalnya, gerhana matahari cincin bisa diamati di Padang Sidimpuan, Sibolga, Kabupaten Siak, Kepulauan Riau, dan sebagian Kalimantan bagian utara yakni Kabupaten Singkawang. Di Indonesia sendiri, gerhana matahari sebagian bisa terlihat dari seluruh wilayah jika diamati dari daerah Sumatera Selatan. Gerhana matahari sebagian mencapai 80%, sementara di Pulau Jawa mencapai 70-80%. Wilayah Jakarta, bulan akan menutupi sekitar 72% permukaan matahari. Lembaga Penerbangan dan Antariksa menyebutkan, makin mendekati jalur pusat gerhana, porsi tertutupnya matahari oleh bulan akan semakin besar.